peternakan yang diurus. Selama dunia masih ada, tidak pernah bisa cukup. Karena akselerasi orang makin banyak, kebutuhan makin banyak, keragaman yang dibutuhkan juga masih banyak. Pada hari ini, Polbangtan Goa telah melaksanakan penandatanganan nota kesepahaman atau MOU antara Polbangtan Goa dengan PT Bulls. Selanjutnya, dengan adanya MOU ini, kita akan melakukan beberapa langkah, diantaranya adalah melakukan pendampingan-pendampingan terhadap petani yang akan bekerja sama dengan PT Bulls di dalam budidaya jagung, khususnya jagung pakan. Polbangtan Goa akan berperan dalam mendampingi petani dalam hal penerapan GAP budidaya jagungnya. Harapannya tentu selain ini sebagai media implementasi Tridharma Polbangtan Goa dalam rangka pembelajaran, dalam rangka pengabdian kepada masyarakat, dan tentunya bisa juga riset dilakukan di sini. Harapannya ini juga bisa lebih meningkat, memberikan kemanfaatan untuk kedua belah pihak, untuk Polbangtan Goa khususnya dalam peningkatan kompetensi dosen, untuk mahasiswa juga dalam rangka peningkatan wawasan, pengalaman, dan tentunya juga kemampuan bekerja di lapangan. Jadi kita sama-sama membangun jejaring antara akademisi, industri, masyarakat dalam hal ini peternak, dan off-taker dalam hal ini perusahaan, sehingga supply chain-nya itu bisa berjalan sebagaimana mestinya.